Ustaz, bagaimana hukumnya menjawab salam di media sosial, terutama ucapan salam yang disingkat menjadi assalam? Ya. Nggak apa-apa, jadi jawab juga, kita jawab waalaikumsalam, lebih bagus menulis dengan lengkap, ya. Tapi kalau kita jawab dengan disingkat juga sama-sama dipahami maknanya, maka tidak mengapa. Kita misalnya menulis, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita tulis WSSLM WRWB. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi yang lebih afdol ditulis secara apa? Secara lengkap. Apalagi sekarang ada copy paste, ya. Ya, bisa ya. Tapi kalaupun tidak lengkap, tidak jadi masalah. Yang penting dipahami, karena huruf-huruf itu ditulis untuk dipahami. Huruf itu kan untuk mengungkap ungkapan dengan metode simbol apapun. Kalau dipahami maksudnya, maka selesai urusan. Ya, jangan dibaca aslem, jangan warbub, jangan. Ya, ente tahu bacanya warahmatullahi wabarakatuh. Antum jangan aslem warbub, enggak. Orang tahu maksudnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih tujuan tulisan? Bisa saja tulisan assalamualaikum dengan bahasa Cina kan bisa kan? Mau tulisan apa, tulisan itu ungkapan suatu untuk mentakbir, mengungkap ucapan. Yang penting sudah dipahami maksudnya, maka sudah selesai urusan. Atau menulis untuk, tulis u, kasih garis atas, orang mengerti untuk, jangan dibaca u. Bacanya apa? Untuk, orang sudah ngerti. Jadi kalau kita bicara tentang hukumnya, maka tidak mengambil, ini pendapat Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Tetapi kalau bicara afdol, lebih afdol ditulis dengan apa? Lengkap, ya. Ada yang bilang, Ustaz, ada yang tulis as dalam bahasa Inggris, atau jangan dibaca bahasa Inggris, ya. Ente baca bahasa Indonesia, jangan ente baca juga as, bacanya assalamualaikum tetap. Itu cuma singkatan. Orang yang singkat nggak ngerti bahasa, ternyata dalam bahasa Inggris maknanya apa? Buruk misalnya, tidak tahu. Ya, kasih tegur, Pak, jangan tulis lagi as kalau dalam bahasa Inggris maknanya buruk. Pakai lamnya, l-nya biar apa? Biar nggak seperti makna yang buruk dalam bahasa Inggris.